Pemirsa, di masa pandemi COVID-19, aktivitas belajar mengajar di Kota Jayapura masih berada pada zona merah di 5 distrik, 25 kelurahan, dan 14 kampung, sehingga pembelajaran jarak jauh masih tetap diberlakukan hingga pada April 2021. Keputusan tersebut diambil oleh pemerintah Kota Jayapura mengingat masih tingginya kasus COVID-19 di Kota Jayapura. Hal ini tertuang dalam instruksi Wali Kota Jayapura terbaru nomor 2 tahun 2021 tentang perpanjangan langkah pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di wilayah Kota Jayapura yang tertuang pada nomor ketiga pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan TK, PAUD, SD, dan SMP tetap dilakukan dengan metode jarak jauh atau daring sampai pada bulan April 2021 dan akan dievaluasi selanjutnya. Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano meminta kepada Dinas Pendidikan dan para guru-guru harus proaktif dalam pembelajaran jarak jauh ini agar siswa-siswi dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dari rumah. Itu fokus saya kepada Dinas Pendidikan Kota Jayapura dan guru-guru harus proaktif dalam pembelajaran dari rumah ini dilaksanakan. Siswa-siswi dapat mengikuti dengan baik karena Kota Jayapura adalah barometer pendidikan di Kota Jayapura. Sehingga betul-betul siswa-siswi dari rumah mengikuti pembelajaran dengan baik. Benhur Tommy Mano, Wali Kota Jayapura, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dinilai tepat untuk dapat menghindari pada klaster-klaster baru di kalangan dunia pendidikan di Kota Jayapura. Selain masih menerapkan pembelajaran dalam jaringan, pemerintah Kota Jayapura juga melakukan pembatasan aktivitas masyarakat hingga pukul 9 malam. Sementara aktivitas perekonomian lainnya dibatasi juga diminta tetap untuk menerapkan protokol kesehatan. Dari Kota Jayapura, Darul Mutakin, iNews Jayapura melaporkan.